Sekarang saya berada di Pantai Kampung Binsuluk. Oke. Okay. Alright, oke, okay. Aktiviti saya pada kali ini ialah saya mau mencari satu cengkerang, itu dinamakan siput sedut ataupun di sini dinamakan tuntul. Oke, mari saya kasih tunjuk itu tuntul ataupun siput sedut lah. Oke, yang sini nih. Oke. Ini ialah oke, ini siput sedut, tapi ini bukan kami mau cari yang kecil beginilah. You so much you could do anything. Kami akan cari di kawasan air yang dalam. Di situ dia punya siput sedut. Dia punya siput sedut besar-besar lah daripada yang di sini. Nah, di sini dia memang tidak boleh makan. Oke. Okay? So, check it out. Mari kita mulakan pencarian. Mari saya kasih tunjuk macam mana cara dia mengambil tuh siput sedut. Oke. Okay. So, jom mari kita saksikan. Oke, begitu cara dia mengambil siput sedut. Kita kena selam dulu and then baru dapat tuh siput sedut. Oke, okay. Mari kita cari yang kedua dan yang ketiga dan yang seterusnya. Rasa kalau ada rasa macam dia macam cengkerang, kita rasa keras-keras ataupun kita rasa dia ada tajam-tajam, tapi jangan terlampau jangan terlampau dipijak, nanti dia luka asap dan tajam kan. Oke, saya ada dapat, saya kulit kaki saya. Yeah.
mati nih, bro. Waktu itu saya berani mati, bro. Sebab saya menggunakan handphone saja. Kalau handphone ini jatuh pergi dalam laut, memang babai lah saya punya handphone. Tapi oleh sebab saya mau kasih tunjuk di YouTube macam mana cara-cara untuk menangkap siput sejut, saya rela korbankan saya punya telepon walaupun telepon ini akan jatuh. Oke, okay? Tapi insyaallah tidak akan jatuh. Aku udah. Oleh sebab itu, oke, okay, siapa yang hadir pergi channel saya, sila tekan tombol subscribe dan tekan tombol like dan share. Oke. Ombak banyak, bro. Oke, bro. Oke, selesai sudah kami ambil mencari siput sedut. So, hasilnya ini saja. Tidak banyak sebab sekarang musim dia berombak. And then dia punya air pun dia tidak, air dia masih dalam, dia tidak surut. So pencarian kami gagal. Okay, walaupun hasil saya tidak memuaskan, tidak banyak, tapi saya berpuas hati karena saya share sesuatu yang bermanfaat. Okay, so itu sahaja dari saya. Bye.